Ini bersihkan guys. Nah, ini nah, begini caranya tutorial memberikan cingur sapi ya. Cingur sapi atau bulu sapi ya, ini ya. Nah, ini pertama-tama itu sama seperti kita membersihkan kaki kambing guys ya. Ini kita siapkan air panas seperti ini ya. Ini kayaknya udah panas ya. Nah, kemudian itu kita cemplungkan nih cingur ini atau bulu ini, dikatakan cingur atau hidung lah. Kemudian sini masukkan semua ya, kemudian ya ini kemudian sudah dimasukkan, kita tunggu beberapa saat ya supaya bulunya ini ya, setelah beberapa saat ini ya kita angkat gini ya, kita cek juga ya bulunya guys ya. Nah, ini pas ya, seperti ini ya. Nah, kan bulunya pas nih. Ini kita angkat semua ya guys ya, angkat semua seperti ini, angkat guys ya, kemudian apinya kecilkan ya. Dan tahap selanjutnya itu kita kerok menggunakan pisau ya, seperti ini ya. Di ini biar kalian kelihatan ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini kelihatan nggak? Nah, ini ya caranya. Jadi kayaknya kurang kelihatan. Nah, ini kenapa ya, seperti ini ya caranya. Membersihkan ya cingur sapi atau bulu sapi lah. Nah, ini ya caranya. Bagi yang belum tahu, seperti ini loh cara membersihkannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel Kentung yang ada di sinilah. Kemudian itu bersihkan ini ya, sama ini. Ini cara bersihkan cingur sapi ya. Cara membersihkan cingur sapi itu sama seperti cara membersihkan kaki kambing ya, yang video yang pernah saya upload ya, sama seperti itu.
Nah, ini kira-kira sudah 50% ya. 50% bersih seperti ini. Nanti kita kerok ya guys ya. Kroknya ya sama seperti cara mengrokek lebih. Beginilah caranya ya. Yang belum tahu, begini loh caranya biar semua orang tahu cara membersihkannya itu begini. Tahap selanjutnya yaitu proses pengerokan ya. Seperti ini dan alatnya seperti ini. Nah, ini caranya seperti ini guys ya. Airnya kita seperti ini dulu, ini kita krok. Kurang jelas ya, saya dapetin lagi guys ya. Nah, begini caranya guys ya, dikrok seperti ini ya, seperti ini. Pokoknya yang teliti guys ya, biar bersih ya. Karena ini kan untuk dijadikan olahan makanan. Saya ini kan dijadikan sop nih, sop sapi ya. Jadi harus bersih gitu. Nah, begini guys ya. Caranya begini, baik kalian semua tahu begini loh caranya membersihkannya ya. Kalau yang bingung punya cingur sapi seperti ini ada bulunya, bingung cara bersihnya gimana ya, lihat aja video saya, udah semua lengkap, ada ilmu yang saya tahu, ilmu yang saya punya saya bagikan semua di video di channel saya ini ya. Saya bagikan semua ilmu-ilmu yang saya punya biar kalian semua paham, ngerti. Bersihkan guys ya, tuh bersihkan. Nah, ini guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Kita harus teliti ya. Kita taruh seperti ini. Nah. Ini menggunakan tangan kanan ya. Taruh lagi. Harus teliti guys ya, biar bersih semua. Karena ini kan jadikan olahan makanan buat dimakan orang ya. Jadi kita harus benar-benar bersih, supaya pembelinya itu tidak kecewa ya dengan masakan kita.
teliti, bersih, dan beginilah tutorialnya ya, cara membersihkan kaki kambingnya. Kaki kambing lagi, cingur sapi lagi kambing. Cingur sapi guys, salah ngomong, maaf. Cingur sapi atau bulu sapi lah. Oh ini cingur, cingur itu hidung loh. Ini hidung ya. Nah, ini hidung, hidungnya sapi. Nah ini guys ya, titi kita bersih. Nah gini guys ya, tuh kan bersih guys, lihat enggak tuh bersih kan. Ini tampilan akhirnya guys ya. Nah ini bersihkan guys. Nah ini nah, begini caranya ya, tutorial memberikan cingur sapi ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.